Bagaimana hukumnya laki-laki memakai cincin batu yang berbatu? Boleh atau tidak? Kalau soal boleh boleh, cuma nggak boleh ada keyakinan, nggak boleh dia sombong, nggak boleh dia ria, nggak boleh ada keyakinan. Sekarang orang punya keyakinan bahwa batu itu apakah itu batu akik atau apa aja memberikan manfaat, menolak bahaya, menghilangkan kefakiran. Ini kepercayaan atau keyakinan yang batil, yang sesat. Gak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali siapa? Allah. Dan gak bisa menolak kecuali yang Allah. Dan yang ada di muka bumi ini gak boleh kita katakan itu manfaat atau menolak kecuali datangnya dari dalil. Nas, Al-Quran atau Sunnah. Batu yang manfaat di muka bumi itu Hajar Aswad. Satu aja Nabi sebutkan Hajar Aswad. Tapi itu pun dikatakan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar tawaf di depan para sahabat dan tabi'in, Umar mengatakan, "Wahai batu, engkau enggak bisa memberikan manfaat dan enggak bisa melakukan bahaya. Kalau seandainya Nabi tidak mencium engkau, aku enggak akan cium," kata Umar. Jadi Hajar Aswad ini batu dari sorga, putih, kemudian jadi hitam dengan sebab dosa-dosa anak Adam. Asalnya putih dari sorga, Hajar Aswad itu. Sawadatu Adam. Dia menjadi hitam dengan dosa-dosa anak Adam. Nah manfaat menciumnya ini sunnah, manfaat dia akan menghilangkan dosa di hari kiamat nanti akan jadi saksi bagi orang yang mencium menjelaskan itu manfaatnya. Tapi Umar mengatakan seperti yang sekarang ini orang pakai batu batu dari langit atau dari bumi nggak ada manfaat sama sekali kecuali dijelaskan oleh nas dalil dari Quran dan Sunnah. Kalau nggak ada nggak boleh. Atau orang pakai sebagai jimat supaya dia terjaga dirinya, supaya dia barokah nggak boleh, nggak boleh sama sekali. Jadi yang seperti ini kepercayaan-kepercayaan yang batil yang masih diyakini oleh sebagian kaum muslimin ini nggak boleh. Ya. Batu itu nggak bisa memberikan manfaat, batu nggak bisa melakukan bahaya. Yang bisa memberikan manfaat hanya Allah SWT dan yang bisa melakukan bahaya hanya Allah saja. Bagaimana supaya kita bisa bertambah rasa takut kita kepada Allah? Yang pertama kali ya kita ngaji, nuntut ilmu. Kemudian yang kedua ya kita bertaubat kepada Allah semua dosa. Yang kita, yang ketiga kita harus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat bahwa kita ini pasti mati, maka kita harus punya bekal dan kita pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana orang yang biasa melakukan perbuatan dosa yang tersembunyi. Dia wajib takut kepada Allah. Karena Allah mengetahui apa yang tampak, apa yang tersembunyi. Innahu ya'lamul jahra. Saya ulangi lagi. Innahu ya'lamul jahra. Wa mayakhfa. Allah mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi. Meskipun dia di mana aja berada, nggak ada yang tahu istrinya nggak tahu umpamanya anaknya yang nggak tahu orang tua yang nggak tahu tapi Allah tahu maka wajib dihati-hati Allah melihat apa yang dilakukan perbuatan dosa masing dilakukan pasti Allah lihat dan Allah pasti akan memberikan hukuman kepada dia Nah bagaimana contoh panjang angan-angan, iya -angan. panjang angan-angan seperti orang ingin saya ingin jadi pejabat tinggi umpamanya. Saya ingin punya rumah lima, saya ingin punya mobil sepuluh, ini panjang angan-angan. Ini panjang angan, kita apa yang bisa kita lakukan, sekarang kita lakukan, dan manusia hidup pada panjang angan-angan. Ingin punya harta yang banyak, ingin punya segala macam lah, dia ingin. Kalau cita-cita yang baik, kenapa masalah Ingin jadi orang soleh. kita apa menjadi orang-orang yang bertakwa kita bisa hafal Quran ini nyata bukan khayalan kita ingin hafal hadis Nabi kita ingin melaksanakan sholat berjamaah di masjid karena itu kewajiban setiap mukmin dan mukmina eh, kewajiban setiap mukmin maksudnya setiap laki-laki wajib dia mengerjakan sholat berjamaah di masjid adapun sholat itu sendiri wajib bagi setiap muslim dan wajib mengerjakan sholat yang lima waktu artinya dia ingin melakukan perbuatan-perbuatan taat nggak ada masalah dan itu harus dia bercita-cita melakukan perbuatan tak seperti haji ingin haji ingin umroh ini bagus seperti ini tapi angan-angan yang kosong angan-angan panjang nggak boleh seperti yang tadi saya sebutkan kan manusia ketika dikasih harta sedikit pengennya apa dikasih satu lembah emas pengen berapa dua lembah dikasih dua lembah ingin tiga lembah dan itu akan terus seperti itu dan dia berangan-angan terus seperti angan yang kosong. Maka dia akan mencari uang sebanyak-banyaknya. Dia akan melakukan pekerjaan apa saja untuk mengalahkan segala cara demi cita-citanya yang salah itu. Gak boleh dalam Islam. Jadi manusia kalau sudah punya dua lembah kata Nabi harta pengen yang ketiga. Kalau sudah tiga yang keempat. Dan gak akan bisa menyetop dia kecuali mati. Gak bisa disetop kecuali mati yang menyetop dia. Dan Allah menerima taubat orang yang bertobat. Kata Nabi "Laukan lil insani Min malin lam Min Wala yamla Adam illa tura, ala Hadis ini sahih Bukhari dan Muslim Kata Nabi Manusia kalau dia punya dua lembab emas atau harta Pengen yang ketiga Kalau yang ketiga pengen lagi Yang keempat karena manusia punya sifat rakus dan tamak, manusia ini kemudian tidak akan bisa menyetop dia kecuali tanah. Maksudnya kematian, dan Allah akan menerima taubat orang-orang yang bertaubat.